Hai semuanya, kali ini saya mau berbagi bagaimana kalau ke Padang-Padang Beach bersama Dogi. Pertama-tama butuh foldable bowl untuk minum dan makannya, harness, kemudian leash, some snacks for the dogs. So, yang lainnya standar, mungkin bawa fan, tisu basah, tisu kering buat di toilet, sunnies, kemudian berbagai seperti sabun cuci muka untuk bilas, sunblock wajah after sun supaya tidak terasa terbakar, kemudian sunblock, kemudian sunblock yang bisa bikin the sun easily brush off, spraynya. Sisanya mungkin kayak alas piknik, tas, dog food, dan lain-lain. Ini adalah bagaimana yang view yang kita lihat kalau kita dari atas menuju ke arah Labuan Said. Jadi, view-nya seperti ini. Nah, kalau sudah berada di sini, artinya sudah dekat. Di kanan adalah pintu masuknya, sementara di kiri adalah parking lotnya. Nah, parking lotnya seperti ini. Nah, ini adalah entry-nya. Di depan kita akan terbaca Labuan Said, parking lot. Itu di sana adalah parking lotnya. Ini adalah jalan turun. Di sini kelihatan ada dua jalan masuk, satu yang narrow, satu yang lebar. Kita akan turun, kemudian kalau lurus itu jalan yang kecil, di situ ada tangga yang besar. Nah, kali ini kami piknik di sini. Ini adalah tampilannya. Jadi, ini sekitar jam 11.30, lagi panas-panasnya. Dan seperti biasa di sini tidak banyak orang. Ada si Owi. Jadi kalau kesini jangan lupa sunblock tiap 2 jam. Kemudian bawa topi, white hat yang topi lebar. Kemudian sunnies, alas piknik tentunya, dan tisu basah, tisu kering karena ada toilet, tapi it's better than we prepare things for ourselves. And this is the view. The white sand is very clear. Pantainya bersih, lumayan bersih. Gak ada sampahnya, ada tapi sedikit sekali. Ah, di sini banyak monyet, so be careful.
So as you can see, the sand is very bright. Lautnya juga clear banget, kelihatan banget, bening, gak ada sampah. And it's not very crowded karena untuk menuju ke sini kita harus menurunin anak tangga yang lumayan banyak. Jadi memang tempat ini nggak ramai sih. And it's better that way. So this is a bit moving to side. Jadi itu ada batunya yang menonjol di sana, karangnya. Sometimes people just climb it. Ini kita perlu membaca tide chart di aplikasi, so we can read what time is the best time to enjoying the beach like this. Ini tide-nya lagi turun banget. Nah, di atas itu adalah jembatan. Dari jembatan itu, biasanya orang bisa melihat ke arah pantai. See? Bersih banget, bening banget.
and bright blue sky and very clear water. Oh, pengen enak banget. Nah, di sana ada toilet juga. Ini tempatnya lucu juga buat foto-foto. Oke, kali ini sampai di sini ya. Mari kita pulang.